Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara menambahkan TikTok atau akun TikTok kita di Discord, guys. Jadi kita bakalan menghubungkan akun TikTok kita ke dalam Discord, guys. Seperti contohnya di sini ada temannya Ko Tutorial namanya AulX ya. Di sini dia mentautkan atau menghubungkan akun TikToknya dia. Nah, di sini bakal muncul nanti, guys, akunnya namanya apa dan followersnya berapa, followingnya berapa, likes-nya juga berapa. Nah, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah. Nah, setelah itu, kalian buka Discord kalian, kalian pilih di bagian bawah sini, kalian pilih user setting, guys. Kalian klik bagian user setting. Nah, setelah itu, kalian pilih di bagian connection, guys. Yang atas ini ada tulisannya connection atau koneksi, kalian pilih connection. Nah, setelah itu kalian cari logo TikTok, guys. Nah, misalnya di sini nggak ada logo TikTok seperti ini, kalian klik di bagian view more. Setelah itu kalian cari logo TikTok. Nah, logo TikTok itu seperti ini ya, guys ya, yang seperti tangga nada ini, guys. Nah, ini kalian ketuk. Nah, setelah itu kalian login ke akun TikTok kalian, guys. Di sini Ko Tutorial bakalan login dulu. Kalian bebas mau login via apa. Di sini Ko Tutorial mau login via email, jadi Ko Tutorial pilih yang usepon email or username. Ini kita klik. Setelah itu kalian tinggal login, guys. Nah, di sini Ko Tutorial mau login lewat email. Nah, itu kalian tinggal masukkan email dan password TikTok kalian, guys. Ingat, password atau akun TikTok kalian. Nah, setelah kalian masukkan password dan email kalian, kalian pilih login, guys. Nah, setelah itu nanti akan seperti ini, guys. Akan ada authorize Discord application to access your TikTok account. Nah, ini kalian langsung aja klik yang bagian merah ini, authorize ini. Nah, nanti bakalan muncul seperti ini, connected your TikTok account to Discord. You can close this window and go back to Discord. Yang artinya akun TikTok kita sudah berhasil terhubung ke akun Discord kita, guys. Kita bisa langsung aja close. Setelah itu, kalian bisa lihat di bagian sini, di bagian connection sini, itu sudah ada akunnya Kopanda atau akunnya Ko Tutorial ini, guys, yang bertuliskan 9.000 followers dan 37 following, 6.000 likes. Nah, kalian bisa lihat kita close. Setelah itu kita coba lihat di bagian akun kita. Nah, di sini Ko Tutorial bakal lihat akunnya Ko Tutorial. Kita aktifin dulu di sini invisible-nya, jadi do not disturb biar kelihatan di samping kanan sini. Nah, setelah itu kalian bisa lihat di samping kanan sini ini owner atau akunnya Ko Tutorial. Kalau Ko Tutorial klik, kemudian Ko Tutorial view profile, nanti bakalan muncul seperti ini, guys. Informasi tentang TikTok kita, guys. Nah, di sini Kopanda 1240 dengan follower sekian, following sekian, like sekian, guys. Dan muncul di bagian view profile kita, guys. Dan mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial bagaimana cara menghubungkan akun TikTok ke Discord kita, guys. Semoga video ini dapat membantu kalian. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. Bye-bye.